5 tanda hubungan jarak jauh perlu segera diakhiri. Hubungan jarak jauh adalah jenis romansa yang unik tetapi umum dilajani beberapa pasangan. Pasangan dalam hubungan ini berani melawan bukan hanya ujian waktu tetapi juga jarak. 1. Kamu bisa melewati hari-hari tanpa berbicara satu sama lain. Pasangan LDR menghargai waktu bersama melalui panggilan atau video call. Tanda bahaya jika sudah tidak lagi berkomunikasi secara teratur dan berhubungan. 2. Tidak pernah membicarakan sesuatu yang menarik. Pasangan LDR saling peduli dan memiliki banyak hal untuk dibagikan. Jika kehilangan gairah dan merasa berkewajiban menghabiskan waktu bersama, perlu dipertanyakan komitmen dalam hubungan. 3. Salah satu dari kalian memprioritaskan kegiatan lain. Masalah ketika pasangan lebih banyak menghabiskan waktu dengan kegiatan lain daripada berkomunikasi. Perlu dibicarakan untuk menemukan solusi. 4. Sulit menjaga kepercayaan satu sama lain. Kepercayaan penting dalam hubungan LDR. Jika kepercayaan memudar dan muncul rasa curiga, perlu diperbaiki atau diakhiri. 5. Salah satu dari kalian mulai mengelak. Jika salah satu mulai mengelak dan mengurangi komunikasi, ini menjadi tanda hubungan bermasalah. Hubungan LDR membutuhkan komitmen yang kuat untuk tetap utuh. Hubungan jarak jauh memerlukan usaha dan komitmen yang kuat dari kedua belah pihak. Jika tanda-tanda di atas muncul, penting untuk merenungkan kembali hubungan dan memastikan apakah masih sehat untuk dilanjutkan. Thank you for watching, sahabat Femela. You stay tuned untuk selalu update seputar dunia fashion, beauty, lifestyle, entertainment, and etc. Hanya di Femela.com. Keep on watching!